kategori program infotainment terbaik. Giring, yo. Sebagai musisi, public figure, yes. Paling nyaman, paling senang kalau ditanyain soal apa sama infotainment? Soal karya dan pasti soal musik lah. Karena? Ya kan kalau di saatnya lagi masuk infotainment, saatnya kita mempromosikan karya-karya terbaru kita dan supaya memperpanjang karir-karya kita sih. Kalau soal pribadi? Gak apa-apa, asal fakta jangan dibesar-besarin sih. Oke, berarti harus yang tetap informatif ya, edukasinya ada gitu ya. Oke, kita lihat ya siapa kemudian yang menjadi nominasi dari infotainment terbaik. Infotainment terbaik. GoSpot, ya, RCTI. Tukang ojek pengkolan sudah memasuki episode ke-5. Celeb on News, episode spesial kemerdekaan 70 tahun MNC TV. Entertainment News, episode Entertainment News siang, NET. Oke, pemenang anugerah KPI 2015 kategori infotainment terbaik adalah... 1, 2, 3. Entertainment News siang, NET TV. Balik aja ya. Sorry, gue baca itu. Selamat malam, terima kasih untuk KPI atas penghargaannya kepada kami. Kemudian terima kasih untuk teman-teman di NET, divisi produksi, divisi news, divisi operation, dan semua teman-teman yang sudah berjuang bersama kami dari awal. Penghargaan ini untuk kita semua, terima kasih. Dan terima kasih kepada good people semua yang udah setia menyaksikan entertainment news, yang pasti entertainment news. No gossip. Terima kasih.